warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kami sedang berada di Pasumpahan Islan. Nah, ini bertepatan ada di Sumbar, di Sumatera Barat ya. Seperti yang kita lihat, ini dia pemandangan yang disuguhi oleh Pulau Pasumpahan. Nih, pulau sangat luas. Dan ini ternyata ada tempat penginapan ya. Nanti di sini akan disediakan tenda. Jadi walaupun ngecamp itu istilahnya. Dan untuk harga campnya tersendiri itu nanti ada harganya tersendiri teman-teman ya. Sekarang teman-teman ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Oke teman-teman, nah ini sekarang kita sedang menikmati view pantai ya. Tuh banyak sekali wisatawan dari luar daerah ya. Rata-rata pengunjungnya dari Pekanbaru semua. Di sini banyak sekali para pengunjung yang dari luar daerah, yaitu dari luar daerah Padang ya, terutama Pekanbaru, karena jarak ke Pekanbaru ke Padang menempuh waktu sekitar 1 hari 1 malam ataupun sekitar 12 jam, bahkan tidak sampai 12 jam ya kalau misalnya dari Pekanbaru. Karena kami di sini dari Blilas, maka jarak tempuh yang kami lalui sekitar 12 jam. Berangkat malam dan sampai ke Sumbar pukul 8 pagi. Dan untuk dari penginapan kami sampai ke sini itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam setengah. Ditambah menyeberang ke Pulau Pasumpahan sekitaran 15 menit. Nah, di Pulau Pasumpahan ini banyak sekali tempat-tempat yang cocok untuk mengistirahatkan pikiran ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkemah di tengah pulau, di sini disediakan penginapan ya, seperti tenda ataupun camping ya. Itu di tarif biayanya sekitar 400 sampai 300 ribu per malam. Nah, di sini masih banyak lagi pemandangan yang sangat kita ini ya, sangat dikagumi. Dan ini masih bersebelahan dengan Pulau Mande dan Pulau Air Manis ya, atau Pantai Malin Kundang. Nah, ini kita masih ada di tengah pulau. Nah, buat teman-teman yang ingin ke sini berliburan, disilahkan ya. Dan untuk di Pulau Pasumpahan ini menyediakan berupa tempat makan dan tempat sholat, dan tempat wudhu dan toilet ya. Fasilitas yang disediakanlah sangat lengkap ya teman-teman ya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir untuk tidak khawatir tentang makanan ya. Jadi tidak perlu repot-repot bawa dari luar, karena di pulau ini
sudah tersedia kantin yang menjajakan makanan. Oke teman-teman. Oke, untuk sekarang kita sedang bersama trio Wak-Wak. Oke, trio Wak-Wak. Dan ini masih bersama trio Wak-Wak, dan ini Mas Nanang, dan ini Mas Indra yang sedang briefing. Nah, untuk harga tiketnya sendiri di sini sekitaran 150.000 untuk menyewa kapal. Dan untuk tempat ini namanya apa mau? Dra? Genzo. Ini sendiri harganya 100.000 per hari ya, satu hari 100.000. Dan di sana disediakan tempat mengekem. Nah, tuh. Nah, itu sudah disiapkan oleh panitianya yang mengelola pantai. Astaga, pelanggimu kan masih tak kayak kue toh. Di sini ada juga lapangan voli. Dan di sana terdapat beberapa tempat makan, dan di sana tempat mandi, tempat sholat, dan tempat wudhu. Dan masih banyak lagi tempat-tempat makanan yang disediakan oleh pihak pantai. Ya.